fungsional dari gonad. Ya. Ya. Nah, jadi apa itu hipogonadisme pada laki-laki? Jadi hipogonadisme itu adalah suatu kondisi di mana tubuh seseorang tidak dapat memproduksi testosteron secara cukup di mana testosteron ini atau hormon ini berperan penting dalam pertumbuhan maskulinisasi pada laki-laki dan perkembangan selama pubertas. Atau dikatakan male hypogonism juga suatu kondisi gangguan kemampuan untuk memproduksi sperma atau dua-duanya. Jadi ada satu sisi ya ketidakcukupan dalam memproduksi testosteron di sisi lain ketidakmampuan untuk memproduksi sperma secara cukup ya bisa terjadi sendiri-sendiri satu sisi saja atau bisa sekaligus dua-duanya pada satu individu. Nah, kalau kita melihat secara embriologis walaupun mungkin saya nggak tampilkan secara lengkap. Jadi perkembangan sistem reproduksi pada laki-laki itu dimulai pada uh, minggu ke-7 dan ke-12 gestasi ya. Di mana pada kondisi, pada saat tersebut Uh, Gorat akan berkembang menjadi apa? Akan terjadi uh, penentuan untuk menentukan jenis kelamin apakah nanti menjadi laki-laki atau perempuan. Nah, di mana nanti saat terbentuk testis, testis tersebut akan memproduksi dua hormon yaitu testosteron dan anti mullerian hormon. Nah, testosteron itu dibutuhkan untuk perkembangan ductus wolfian yang akan menyebabkan yang merupakan uh, apa? hasil akhirnya adalah pembentukan dari epididymis, vas deferens, dan vesika seminalis. Ya, epididymis, vas deferens, dan vesikas seminalis adalah struktur yang vital dalam uh, struktur yang vital bagi reproduksi laki-laki, ya, pada testis dan uh, pada testis terutama pada testis. Nah, di mana kemudian uh, aktivitas anti mullerian hormon itu akan menyebabkan regresi dari duktus mullerian. Jadi dengan berkembangnya pertamanya usia itu ductus akan mengalami regresi. Nah, di bawah pengaruh dari testosteron kular, kemudian sejumlah gonosit itu akan meningkat tiga kali lipat selama dalam periode fetal. Nah, testosteron ini juga diperlukan untuk perkembangan kelenjar prostat ya, kelenjar prostat kita tahu pada laki-laki fungsinya untuk eh, apa mengeluarkan sekret ya. pada saat kondisi-kondisi tertentu tapi kadang-kadang juga nanti kalau pada saat beranjak usia juga menjadi masalah yaitu hipertrofi prostat. Seseorang juga untuk diperlukan untuk perkembangan dari penis eh, dan skrotum ya. Nah di mana eh, apa bila terjadi gangguan pembentukan testosteron maka akan kelihatan bahwa juga Pembentukan, perkembangan uh, testis baik dari sisi apa ukuran maupun fungsi menjadi terganggu. Ya. Nah, testosteron sendiri itu di dalam organ uh, di dalam testis itu akan dikonversi ke bentuk yang lebih poten yang disebut sebagai dihidrotestosteron oleh enzim 5 alfa reduktase. Nah, bila enzim ini apa absen keberadaannya di testis maka ini akan menjelaskan mengapa uh, apa Pemberian 5 alfa reduktase inhibitor ini itu merupakan menyebabkan efek yang apa namanya menyebabkan gangguan pada pembentukan spermatogenesis. Jadi penting adanya enzim 5 alfa reduktase untuk mengubah testosteron menjadi bentuk yang lebih poten yaitu dehidrotestosteron. Nah, testosteron intratesikular itu dibutuhkan untuk mempertahankan proses spermatogenesis dan menghambat uh, apoptosis stem sel. Jadi kalau testosteron uh, tidak ada atau sedikit jumlahnya, maka proses spermatogenesis itu akan terganggu dan apoptosis akan meningkat. Nah, di sini dikatakan bahwa tubulus seminiferus ya uh, pada apa? dimana uh, pada tubulus seminiferus testis itu akan di dalam testis akan konsentrasinya konsentrasi dari testosteron akan lebih tinggi dibandingkan di sirkulasi. Jadi kadar testosteron yang disirkulasi sebenarnya lebih sekitar seperempatnya dari uh, apa, jumlah testosteron di dalam tubuh seminiferus. Ya. Jadi lebih banyak yang tersimpan dibandingkan yang beredar di sirkulasi. Nah, ada obat-obat yang bekerja mensupresi atau menyupresi gonadotropin. Ya. Misalnya penggunaan apa, penyalahgunaan dari testosteron dengan tujuan tertentu seperti untuk doping, ya. ...banyak di, diberikan atau banyak di... ...bukan nah itu, kita akan menyebabkan berkurangnya jumlah spermatozoa di dalam uh, apa uh, kandungan ejakulatnya dan juga terjadi hipospermatogenesis. Nanti kita akan jelaskan mengapa terjadi kondisi yang demikian. Kemudian penghambatan ya, komplit dari testosteron intrateskular juga akan menyebabkan... Uh, apa terjadinya gangguan meiosis pada lever spermatid. Nah, jadi penting jadi fungsi testosteron intratesikular itu adalah terutama untuk perkembangan spermatogenesis. Nah, sekarang apa itu hipogonadisme? Jadi hipogonisme itu didefinisikan sebagai apa? fungsi gonad yang inadekuat. Fungsi gonad yang inadekuat yang manifestasinya disebabkan oleh defisiensi apa? Sekresi hormon-hormon gonad itu sendiri, adanya gangguan pada gametogenesis, ya, atau gangguan sekresi hormon-hormon eh, gonad. Nah, hormon gonad itu, antara lain, adalah testosteron tadi, di mana gangguan abnormalitasnya itu biasanya uh, menyebab, merupakan akibat dari dua kondisi, bisa primer di testisnya itu sendiri, atau juga akibat kondisi sekunder, yaitu adanya masalah di uh, sentral atau di kelenjar pituitari. Ya atau juga bisa terjadi di tingkat yang lebih tinggi yaitu hipotalamus dan bila terjadi kondisi yang disebabkan oleh gangguan sentral maka disebut sebagai secondary hypogonadism hipogonism, ya. nah pada beberapa kasus ini efek uh, defek dari kemampuan untuk apa respon terhadap uh, adanya testosteron juga dapat menyebabkan hipogonadisme. Jadi adanya gangguan fungsional bukan bukan saja gangguan dari sisi apa namanya kuantitas tapi juga gangguan fungsional juga akan menyebabkan kondisi hipogonadisme misalnya pada gangguan pada reseptornya ya atau misalnya pada fungsi dan lain-lain. Nah jadi pengertian hipogonadisme itu menunjukkan bahwa gangguan fungsi disebabkan oleh kondisi defisiensi hormon gonad yaitu terutama testosteron yang bisa disebabkan oleh dua kondisi primer maupun sekunder. Jadi kalau kita ingat kondisi gangguan primer berarti gangguan terjadi pada organ yang memproduksi hormon tersebut. Tapi kalau sekunder disebabkan oleh gangguan dari eh, apa tempat lain terutama adalah eh, apa eh, pada master gland misalnya pada pituitary atau juga pada tingkat yang lebih tinggi pada hipotalamus. Nah, kemudian lahirlah istilah. Jadi kalau ada gangguan primer, sekunder itu Kemudian melahirkan istilah yang harus kita pahami tanpa kita menghafal. Jadi ada terminologi hipergonadotropik, hypogonadism. Ini artinya hipogonisme terjadi karena berkurangnya sekresi hormon eh, apa gonad ya dari testis misalnya. Nah Pada kondisi seperti ini, maka yang kita dapatkan adalah akan didapati karakteristik sebagai berikut. Jadi adanya eh, akibat dari hipogonadisme yang rendah yaitu Kadar testosteron yang turun, ya, maka ini akan menimbulkan apa namanya feedback, feedback mekanisme ke sentral, jadi peningkatan kadar FSH dan LH. Ya. Nah, gangguan nurun kadar testosteron ini bisa disebabkan oleh kondisi primer pada testisnya sendiri, mungkin bisa disebabkan oleh kondisi uh, adanya infeksi atau trauma pada testis yang menyebabkan struktur uh, testis menjadi rusak, itu juga akan menyebabkan Penurunan kadar testosteron dan menurunnya produksi sperma. Nah, dua kondisi ini akan direspon oleh hipofisis dengan cara meningkatkan uh, hormon di tingkat sentral yaitu FSH dan LH, ya, Follicle Stimulating hormone yang berhubungan dengan uh, spermatogenesis dan Luteinizing Hormon yang berhubungan dengan uh, apa, kadar testosteron. Nah, kondisi ini disebut sebagai hipogonisme pada primer organnya. Jadi pada primer organ sehingga ini akan merespon uh, aksis feedback akses dari uh, sentral sehingga terjadi peningkatan apa hormon-hormon yang bersifat merangsang menstimulasi gonad yaitu FSH dan LH. Ini ingat di sini disebut sebagai kadang-kadang di Indonesia di bahasa Indonesia kan disebut hipogonadisme hipergonadotropik. Nah, ya, tapi kalau kita istilah pakai bahasa Inggrisnya ya kita sebut hipergonadotropik dulu disebut baru hipogonadisme. Nah, sebaliknya atau bukan kondisi yang lain bukan sebaliknya kondisi yang lain bila terjadi kondisi di mana menurunnya sekresi hormon gonad atau hipogonisme itu disebabkan oleh kondisi yang disebabkan oleh gangguan di tingkat sentral gangguan tingkat sentral tadi disebut sebagai kondisi hipogonisme sekunder ya jadi misalnya hormon-hormon yang merangsang apa merangsang proses pembentukan Testosteron, hormon-hormon yang merangsang, yang menghambat pembentukan sperma, itu adalah hormon-hormon yang berasal dari pusat, yaitu FSH dan LH. Bila ada gangguan pada sekresi hormon FSH maupun LH, maka yang akibatnya akan terjadi penurunan kadar hormon testosteron yang diproduksi oleh testis dan gangguan pembentukan sperma. Kondisi ini disebut sebagai hipogonisme hipogonadotropik atau hipogonadotropik hipogonadisme. Jadi kondisinya berbanding lurus ya. Kalau yang di atas rendah, maka yang di bawah pun akan ikut rendah. Tapi sebaliknya yang tadi sebelum ini, bila yang di bawah rendah, maka yang di atas akan meningkat. Atau sebaliknya bila yang di bawah berlebihan, maka yang di atas akan menurun. Ini suatu kondisi feedback. Feedback fenomena endokrinologis. Jadi kemarin mungkin dokter Ali sudah memberikan kuliah pendahuluan tentang fenomena endokrinologis. Yaitu ada empat statement Bila terjadi hipersekresi master gland, maka akan terjadi hipersekresi target gland. Bila terjadi hiposekresi target nah master gland, maka akan terjadi hiposekresi target gland. Sebaliknya kalau masalahnya diawali di pada target gland, bila terjadi hiposekresi target gland, maka akan terjadi hipersekresi master gland. Dan bila terjadi hipersekresi target gland, maka akan terjadi hiposekresi master Glenn. Nah, inilah empat statement atau empat kondisi fenomena endokrinologis yang harus kita pahami, bukan kita hafal. Kalau kita hafal nanti kita akan tertukar-tukar, tapi kalau kita mau memahami berdasarkan kelainan apakah primer atau sekunder maka kita akan mudah sekali untuk memahami fenomena endokrinologis ini. Ya. Nah, ini jadi fenomena ada feedback namanya. Feedback uh, apa? bila terjadi ini kondisi adanya aksis hipotalamik pituitary testicular aksis namanya ya. Hipotalamus pada tingkat lebih tinggi, kemudian master gland-nya adalah pituitary dan target gland-nya adalah uh, testicle ya, atau testis. Nah, bila testis uh, produksi testis menurun, eh produksi testosteron oleh testis menurun, maka akan menimbulkan feedback ya feedback. Tapi bila testosteronnya meningkat maka feedbacknya akan bersifat negatif di mana pituitary akan menurun akan mengerem sekresi hormon LH dan FSH-nya. Tapi bila testosteronnya rendah, maka feedbacknya adalah feedback apa terjadi feedback peningkatan sekresi hormon oleh master gland. Hormon oleh master gland adalah FSH dan LH. LH-nya lebih banyak berhubungan dengan pembentukan testosteron, sedangkan FSH lebih banyak berhubungan dengan spermatogenesis. Dan bila ini respon ini juga biasanya akan di akan juga sampai ke hipotalamus. Bila respon dari pituteri itu terlambat atau mungkin tidak adekuat, maka hipotalamus akan mengeluarkan gonadotropin releasing hormon yang akan menstimulasi pitoteri. Pitoteri akan menyekresi hormon FSH dan LH. Ini tergantung. Jadi hipotalamus itu menunggu respon dari pituteri Kalau respon itu disekresikan. tidak adekuat terhadap perubahan pada tingkat target gland maka hipotalamus itu akan meningkatkan sekresi gonadotropin releasing hormonnya dengan tujuan untuk menstimulasi kelenjar pituteri mengeluarkan hormon-hormon stimulating yaitu FSH dan LH. Nah jadi ini kondisi hipogonadisme primer itu dibedakan dengan kondisi hipo gonadisme sekunder dengan dua dua cara atau dua pendekatan. Jadi hipogonisme primer itu lebih banyak berhubungan dengan penurunan kadar produksi sperma dibandingkan dengan produksi testosteron. Ini kalau dari sisi primer ya, dari hipogonisme primer. Misalnya memang secara genetik terjadi agenesis pada testis atau mungkin gangguan pembentukan struktur testis tadi epididimis dan lain-lain atau sel sertoli juga mengalami gangguan secara struktural maka ini menimbulkan kondisi hipogonadisme primer. sehingga hipogonadisme primer itu lebih banyak lebih banyak uh, dicirikan dengan adanya gangguan pada produksi sperma dibandingkan dengan produksi testosteron. Nah, sebagai konsekuensinya maka biasanya uh, kalau dihitung dari sisi jumlah kuantitas dari sperma itu akan menurun ya. Penurunan kadar sperma ini akan turun dan kalau kita lihat akses ke atas pada produksi FSH dari apa dari pituteri itu konsentrasinya uh, biasanya meningkat tapi kadang-kadang juga masih normal. Ini suatu kelainan yang sifat uh, primer yang terjadi pada testis bisa akibat uh, gangguan uh, organogenesis bisa juga karena mungkin ada infeksi pada testis dan bisa juga mungkin karena ada trauma pada testis yang menyebabkan produksi sperma turun ya dari dari sisi tempat tempat terjadinya gangguan sekresi itu menentukan apakah ini suatu kondisi primer atau sekunder bedakan dengan penyebab misalnya gangguan testis akibat infeksi gangguan testis akibat uh, trauma dan lain-lain itu bukan disebut, bukan disebut sebagai kondisi yang menentukan primer atau sekundernya kondisi hipogonisme. hanya menentukan tempat terjadinya gangguan hipogonisme. dengan berbagai penyebab tadi bisa gangguan uh, organogenesis bisa juga gangguan uh, akibat infeksi virus, bisa juga gangguan akibat misalnya ada trauma pada testis. Nah, sebaliknya pada kondisi hipogonadisme sekunder itu biasanya uh, apa? penurunan testosteron lebih lebih kelihatan ya dibandingkan dengan pada kondisi hipogonadisme primer. Tapi dibandingkan dengan uh, produksi sperma juga biasanya masih proporsional lah jumlahnya. Nah, itu bedanya kalau pada hipogonadisme primer lebih didominasi Gangguan produksi sperma, tapi pada hipogonisme sekunder, itu perbandingan antara berkurangnya menurunnya produksi testosteron dan produksi sperma itu biasanya masih proporsional. Dan biasanya pada kondisi hipogonisme sekunder, itu lebih banyak berhubungan dengan kondisi-kondisi yang berhubungan dengan kondisi metabolik, ya, gangguan metabolik, seperti pada obesitas, ya, pada diabetes mellitus, itu dimana kondisi. Resistensi insulin akan menyebabkan produksi GnRH menurun. Menurunnya kondisi GnRH ini tentu saja akan menyebabkan menurunnya kadar LH maupun FSH dengan akibat akhirnya adalah terjadinya penurunan kadar testosteron dan produksi sperma. Nah, itu biasanya pada kondisi gangguan metabolik. Nah, jadi hubungan antara uh, hipogonisme dan uh, apa namanya dan adanya gangguan Uh, metabolik itu sudah sudah banyak diketahui sudah sudah establish teorinya bahkan suatu terjadi suatu kondisi yang uh, semacam sirkulus vitiosus ya adanya lingkaran setan di mana kondisi uh, obesitas akan menyebabkan uh, hipogonisme dan sebaliknya hipogonisme sendiri itu akan menyebabkan semakin meningkatnya obesitas bila tidak diatasi segera. Jadi ada semacam lingkaran setan yang tidak pernah ada akhirnya saling apa saling saling mendukung untuk perburukan. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Ya tentu kita harus mengkatnya dengan cara misal pada obesitas atau, atau overweight dengan segera menurunkan berat badan tentu akan memperbaiki sensitivitas insulin dengan hasil akhir diharapkan terjadi apa perbaikan pada uh, fungsi gonad karena uh, apa produksi generasi atau sekresi generasi pun akan bisa diperbaiki Nah ini nah, kemudian uh, hipogonisme primer sendiri itu lebih banyak berhubungan dengan kondisi-kondisi di tempat lain contohnya pada apa, Uh, seorang laki-laki yang mengalami hipogonadisme ya ya itu juga kadang-kadang disertai dengan terjadinya ginekomastia atau pembesaran payudara pada laki-laki yang ini disebabkan oleh efek stimulasi dari apa, kadar supra fisiologis atau supra normal dari FSH dan LH yang dikeluarkan ya apa uh, yang disekresikan uh, apa, untuk mengatasi gangguan hipogonisme tadi sehingga reseptornya juga ada di payudara sehingga terjadi pembesaran payudara atau ginekomastia ya juga disebabkan oleh gangguan adanya konsentrasi dari aktivitas aromatase testikular yang meningkat yang akan mengubah apa namanya metabolisme testosteron sehingga lebih banyak terbentuk apa pembentukan zat aktif metabolit aktif dari testosteron menjadi terganggu sehingga terbentuklah estrogen karena estrogen yang meningkat ini yang menyebabkan terjadinya kini ya jadi konversi dari testosteron akan meningkat tapi konversi dari testosteron menjadi dehidrotestosteron menurun sehingga jalurnya terblok ya karena aktivitas aromatase yang meningkat ini lebih banyak apa jalur terjadi peningkatan dari estrogen atau estradiol nah kondisi ini biasanya terjadi pada apa Hipogonisme primer ya, yang sering disertai dengan ginekomastia. Jadi merupakan efek sekunder dari kondisi primary hipogonisme. Terjadi uh, kondisi uh, ginekomastia. Nah, sekarang manifestasi umumnya apa yang terjadi manifestasi umum pada kondisi hipogonisme ya. Tergantung pada kondisi uh, berbagai variabel seperti umur ya pada laki-laki atau juga uh, saat uh, adanya gangguan itu mulai terjadi pada Tahapan-tahapan perkembangannya sampai di mana ya. Jadi gangguan pada apa manifestasi itu tergantung biasanya pada saat apa namanya usia mulai terganggunya kondisi, misalnya terkena infeksi pada masa anak-anak misalnya itu nanti akan mempengaruhi perkembangan gonad secara apa namanya gangguan selanjutnya. Nah ini manifestasi umumnya ya, simptom-simptom dari hipogonisme itu kita lihat bahwa bila hipogonadismenya berkembang sebelum pubertas maka manifestasinya adalah 1 2 3 4 dan seterusnya yaitu misalnya small testis, small palus dan small prostat. Nah, ini terjadi bila terjadi sebelum umur pubertas. Itu juga gangguan pada misalnya pembentukan pubes ya, pembentukan axillary hair ya terganggu. Juga akan berpengaruh pada uh, apa namanya gangguan pertumbuhan, terutama gangguan pertumbuhan uh, tulang karena akan terjadi uh, apa, penutupan uh, cakram epifise yang apa namanya uh, akan lebih dini terjadi. ya Sehingga terjadi gangguan pada long arms dan uh, apa namanya tulang-tulang uh, panjang itu akan menjadi uh, terganggu. Kemudian juga Uh, gangguan pada otot-otot weakness, jadi kelemahan otot ya kepada laki-laki, ginjukumasia tadi sudah kita sebut, kemudian juga uh, mungkin gangguan pada pembentukan uh, atau suara yang dikeluarkan. Ya, saya sering mendapatkan pasien atau beberapa pasien yang baik datang sendiri, biasanya kalau datang sendiri sudah mulai umur-umur sudah memasuki umur apa adolesen menjelang dewasa atau karena juga diantar oleh apa diantar oleh orang tuanya karena gangguan eh, suara yang mungkin tidak sesuai dengan eh, penampilan fisik ya. Biasanya penampilan fisiknya kelihatan ya laki-laki, kelihatan laki-laki dengan apa dengan postur yang tegap gitu, tapi ternyata suaranya kan kecil gitu ya. Jadi setelah kita periksa, kita anamnesis, periksa fisik dan lain-lain, salah satu yang kita dapatkan adalah eh, apa? Uh, terjadinya microsize size, misalnya micro size penis, dan juga ada gangguan pita suara, ternyata dicek kadar testosteronnya uh, rendah. Nah, dengan menurunnya kadar testosteronnya tentu yang kita lakukan adalah mens, apa namanya, mensubstitusi rendahnya kadar testosteron tadi untuk melihat uh, perubahan yang diharapkan. Dan ternyata setelah mendapatkan beberapa kali intervensi dengan pemberian testosteron exogen, itu ternyata secara drastis akan menyebabkan perubahan suara yang di apa yang dikeluhkan tadi. Jadi cirinya pasti nanti akan mengatakan sambil bergurau waktu belum di waktu belum diberi obat, waktu dia nelpon yang di seberang sana manggil dia Mbak katanya. Tapi setelah diberikan testosteron dia baru panggil Mas katanya. Itu ciri hanya sambil pasien sendiri yang bergurau sebenarnya bukan dari kita yang uh, mengutarakan demikian ya. Jadi uh, kelihatan sekali ciri-ciri khasnya bila terjadi sebelum umur pubertas. Biasanya itu tantangannya adalah uh, yang kita lihat pada slide ini. Nah, cuman bila kondisi apa defisiensi gonad tadi terjadi setelah uh, apa maturasi pubertalnya sudah lengkap, artinya setelah umur pubertas dilampaui, maka gejalanya akan sedikit berbeda ya. Kalau tadi kan uh, pada uh, organ yang kiri ya, pada organnya atau juga mungkin pada apa, pada uh, penampilan pubertasnya uh, pita suaranya biasanya kan laki-laki kan masuk usia pubertas dia suaranya biasanya sudah berubah jadi jadi suaranya lebih berat, lebih ngebas ya, lebih apa lebih suaranya lebih berat gitu. Tapi akibat hypogonadism suaranya kok nggak berubah malah kelihatan semakin kecil. Nah, tapi kalau terjadinya gangguan hypogonadism jadi setelah dewasa maka yang terlihat ya beda seperti berkurangnya sexual desire and activity berkurang jadi penurunan libido lah bisa dikatakan libido menurun ya penurunan apa kemampuan ereksi jadi terganggu ya. kemudian juga loss of body hair dan berkurangnya apa uh, ya dia ya itu tadi rambut-rambut sering rontok mudah rontok ya kemudian infertil ya kemudian juga reduce muscle bulk and strength ya kekuatan otot jadi uh, bisa general weakness ya bukan hanya pada otot-otot tertentu di tangan saja tapi bisa sampai general weakness ya kemudian hot flashes ya mudah berkeringat ya. kemudian juga apa dia pasti merasa kok tinggi badannya berkurang tapi ternyata disebabkan oleh fraktur ya bisa juga menyebabkan fraktur atau ya juga testis juga bisa mengecil tapi sebaliknya terjadi pembesaran pada uh, dada ya breast enlargement ya atau menjadi mengeras pada payudaranya pada laki-laki dan ini biasanya yang menyebabkan pasien kalau di Tempat saya praktek ini datang seperti ini biasanya dengan berbagai masalah seperti ini. di antara istri biasanya istrinya yang meng, 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 apa, menyampaikan. Biasanya kalau bapaknya sendiri malah mungkin nggak terlalu apa malah mal, malu-malu. Tapi justru istrinya yang memaksa memaksa suaminya untuk datang untuk kita cari masalahnya ya. Jadi nah terutama penyebabnya kalau melihat dari kondisi gangguan apa? defisiensi androgen atau defisiensi gonad pada usia setelah maturasi pubertas biasanya disebabkan oleh kondisi lain yang tadi saya sebutkan tadi misalnya ada gangguan metabolik terutama pada pasien diabetes pasien-pasien DM itu jelas sekali ya. semakin tinggi kadar kendali gula darah atau gula darah yang tidak terkontrol itu akan menyebabkan kadar testosteron yang rendah jadi berhubungan apa akan terjadi korelasi yang negatif semakin tinggi kadar gula darah maka kadar testosteron akan semakin rendah. Dan biasanya ini cukup mudah untuk kita atasi ya dengan cara pertama tentu mengendalikan gula darahnya ya, kadar gula darah terendah sambil kita menstup atau mereplacement, mereplace uh, hormon testosteron yang mengalami kekurangan tadi. Kita berikan testosteron eksogen sehingga pada saat tertentu setelah beberapa kali pemberian dia akan terjadi uh, apa? kondisi reverse, reverse kondisinya. Pasien biasanya moodnya akan berubah yang tadinya depresi akibat misalnya gangguan seksual desire ya kemudian juga gangguan ereksi dan lain-lain setelah kita replacement apa dengan hormon testosteron dari luar maka dia akan berubah terutama moodnya biasanya moodnya Pasien menjadi lebih apa merasa lebih percaya diri nah sekarang kita melangkah ke selanjutnya yaitu tentang terapi testosteron nah. Ada kaidah endokrinologis bahwa kita hanya memberikan terapi atau replacement terapi atau mungkin juga dikatakan substitusi terapi atau terapi untuk mengatasi defisiensi itu adalah pada kondisi di mana terjadi defisiensi hormon tersebut. Jadi dalam kondisi yang normal kita tidak dibenarkan untuk memberikan apa namanya terapi atau memberikan asupan hormon tersebut. Contoh pada laki-laki yang sehat tidak ada masalah ya, jadi periksa kadar hormon testosteron juga normal, tidak pernah ada masalah yang berhubungan dengan seksual misalnya, tapi hanya ingin tampil kelihatan lebih berotot ingin tampil kelihatan lebih apa namanya, lebih maskulin, lebih macu, minta injeksi testosteron, karena membaca dari berbagai uh, mungkin media sosial, atau dari temannya sendiri yang memberikan masukan, akhirnya dia minta, minta disuntik testosteron nah, ini tidak saya benarkan, biasanya saya akan saya berikan edukasi bahwa kita jangan menambah hormon yang sudah yang secara fisiologis kadarnya sudah normal karena justru nanti yang muncul bukannya semakin meningkatkan apa efek positif dari hormon tersebut mungkin ya efek positifnya akan muncul tapi nanti efek negatifnya akan justru akan lebih banyak yang ini nanti akan merugikan pasien tersebut sehingga kita hanya memberikan terapi testosteron pada kondisi bila terbukti adanya defisiensi ditambah dengan berbagai gejala klinis yang dikeluhkan oleh Pasien jadi kita hanya memberikan sesuai dengan indikasi adanya defisiensi hormon, baik sebabkan oleh penyebab primer, ya, penyebab primer, primer misalnya akibat gangguan pembentukan atau gangguan perkembangan testis yang biasanya pada anak-anak, ya, itu, atau juga akibat uh, kondisi lain seperti gangguan metabolik. Nah, jadi uh, apa? Pemberian testosteron terapi ini tentu juga harapannya. Bukan sekedar untuk mencukupi hormon dan juga apa secara klinis perbaikan, tapi juga kita juga akan apa namanya memperbaiki uh, misalnya selain fungsi seksual, juga bone mineral density akan diperbaiki, jadi akan meningkat. Karena tadi kan salah satu tanda atau salah satu gejala dari uh, adanya defisiensi testosteron yang berat akan menimbulkan fraktur patologis ya akibat fraktur tadi menyebabkan ya pasien merasa kok tinggi badannya berkurang. Itu biasanya fraktur yang tidak disadari ya menyebabkan terjadinya fraktur pada tulang belakang sehingga dia merasa kok tinggi badannya malah berkurang. Nah, jadi pemberian testosteron bukan hanya untuk fungsi seksual, bukan hanya untuk sense of well-being tapi juga untuk meningkatkan apa masa masa atau meningkatkan densitas mineral tulang nah, sehingga target kita memberikan terapi testosteron itu adalah untuk mencapai kadar testosteron pada range antara mid normal pada orang yang sehat ada mid normal itu artinya kadar pertengahan. Jadi kalau ada apa? kadar hormon testosteron misalnya antara 3 sampai uh, skala misalnya antara 1.0 sampai 10 skalanya. Nah, kita yang targetnya mid normal ya sekitar 5 atau 6 itu yang kita harapkan Kenapa kalau terjadi kadar hormon testosteron walaupun masuk normal tapi low normal itu tentu klinisnya akan terasa bagi pasien. Dan ini sering dijumpai pada pasien akibat gangguan metabolik biasanya kadarnya dalam uh, rentang yang low normal. Tapi kalau pada pasien akibat dari gangguan memang secara organiknya memang ada gangguan pada tingkat uh, apa uh, primer pada organ yang tadi sebab oleh penyebab lain itu biasanya enggak uh, kadar hormon testosteronnya itu under normal biasanya di bawah nilai normal ya. Tapi kalau akibat dari gangguan metabolik pada diabetes pada obesitas dan pada mungkin pada proses penuaan itu biasanya low normal, low normal level. Tapi kalau yang kita harapkan sehat adalah pada kondisi atau pada level yang mid normal. Dan sebaliknya bila terjadi peningkatan kadar testosteron pada tingkat yang lebih tinggi, misalnya high normal atau di atas nilai normal, maka tentu efek negatif dari testosteron akan segera bermunculan. Banyak contohnya misalnya ya mungkin kadar testosteronnya mungkin melebihi nilai normal atau mungkin paling tidak di atas uh, pada kadar yang high normal atau juga mungkin pada penyalahgunaan testosteron di tempat-tempat tertentu -tempat dengan tujuan untuk pembentukan uh, tubuh dan lain-lain itu biasanya kadar testosteronnya akan meningkat di atas yang normal nah, nanti pada akhirnya akan timbul efek samping yang tidak datang sekarang tapi nanti setelah periode tertentu akan mulai bermunculan efek samping dengan bertambahnya usia Nah, jadi pada laki-laki dengan gangguan fungsi seksual. Jadi tes terapi testosteron itu pertama adalah ditujukan bila terbukti kadar testosteron rendah dengan klinis yang jelas yaitu libido yang menurun ya. Sehingga tujuannya adalah untuk memperbaiki libido dan juga untuk memperbaiki gangguan ereksinya ya. Gangguan ereksi di mana kadar testosteron yang rendah itu akan menyebabkan berbagai masalah sehingga pada kondisi ini biasanya Psikis akan terganggu, terganggu, pasien menjadi depresi, ya, menjadi bisa mungkin apa, paranoid dan lain-lain, ya intinya seperti itu. Jadi dengan memperbaiki kadar teseron maka uh, yang diharapkan adalah perbaikan terutama pada mood pasien yang tadinya depresi, depresi menjadi menjadi apa namanya menjadi membaik. Nah. Nah, cuman sekarang ini pemahaman kita tentang terapi testosteron bukan sekedar untuk mereplace atau mensubstitusi kondisi defisiensi testosteron akibat uh, misalnya proses metabolik atau gangguan pada uh, proses primer di situ, tapi juga pada kondisi-kondisi penyakit-penyakit lain seperti pada HIV ya di mana pada HIV infeksi HIV pada laki-laki itu biasanya kan sering disertai dengan uh, kehilangan berat badan yang drastis Nah, sudah terbukti bahwa menurunnya kadar uh, berat badan, menurunnya hormon, tesosor, menurunnya berat badan dan pada laki-laki yang terinfeksi HIV itu ternyata setelah diteliti diperiksa itu kadar testosteronnya menjadi uh, apa? Kadar testosteronnya rendah ya rata-rata rendah sehingga biasanya pada laki-laki uh, yang terinfeksi HIV dengan klinis yang berat atau terjadi kompensasi metabolik weight loss dan lain-lain maka biasanya dokter akan memberikan terapi testosteron yang bersifat short term artinya memberikan terapi sebagai terapi uh, adjuvan ya adjuvan terapi terapi tambahan bukan untuk terapi HIV infeksi HIV-nya tapi terapi tambahan dengan target untuk meningkatkan kadar hormon testosteron dan juga membantu meningkatkan berat badan nah, itu dan itu dan juga untuk meningkatkan uh, kekuatan otot nah, jadi Sering sekali pas pasien HIV, terutama laki terutama laki-laki itu diberikan testosteron dengan tujuan yang untuk ini untuk memperbaiki masa otot dan meningkatkan berat badan ya dengan cara menambah kadar testosteron dalam tubuhnya yang rendah akibat penyakitnya. Nah sekarang bagaimana dengan uh, apa seorang atau laki-laki yang sering mendapatkan kortikosteroid atau glukokortikoid ya pada kondisi seperti ini misalnya pada kondisi pasien-pasien yang uh, mempunyai penyakit uh, apa namanya alergi dermatitis misalnya ya secara awalnya dia mendapatkan obat mungkin dari dokter terapi steroid merasa perbaikan klinis merasa enakan tapi kemudian dia dengan sendirinya uh, karena dia merasa itu obat untuk mengatasi alerginya maka sering sekali uh, apa mendapatkan obat tersebut dengan cara membeli sendiri ya sehingga dia terus-menerus menggunakan kortikosteroid uh, atau glukokortikoid. Nah, pada kondisi seperti ini, ya pasien-pasien yang apa namanya uh, mendapatkan glukokortikoid, baik dia menggunakan sendiri atau digunakan atas indikasi terapi, ya mendapatkan dosis tinggi uh, glukokortikoid, maka pada kondisi seperti ini uh, terjadi uh, penurunan uh, kadar testosteron, ya yang menyebabkan berkurangnya massa uh, mineral tulang. Nah, pasien yang mendapatkan glukokortikoid jangka panjang ini kita, kita harus salah satunya indikasi untuk kita periksa kadar testosteronnya dengan asumsi dengan apa? Asumsi bahwa kadar yang rendah ini nah, yang menyebabkan dia terjadi penurunan, terjadi penurunan kadar apa? Penurunan berat badan dan juga penurunan massa mineral tulangnya. Sehingga salah satu indikasi pemberian testosteron bila terjadi defisiensi testosteron pada penggunaan glukokortikoid terutama dengan dosis tinggi. Nah, jadi eh, uh, apa efek dari testosteron itu bervariasi. Yang kita harapkan apa? Misalnya kalau kita mengharapkan peningkatan pada masa lemak atau mengharapkan peningkatan kadar prostat atau pada terjadi peningkatan eritropoisis Uh, untuk peningkatan energi dan fungsi seksual biasanya akan dicapai dalam waktu uh, 3 sampai 6 bulan. Kalau saya rata-rata memberikan testosteron pada pasien dengan defisiensi uh, testosteron biasanya 6 kali atau 6 kali injeksi per bulan selama lebih kurang 6 bulan. Dan setelah 6 bulan kita akan cek ulang kadar testosteronnya dan biasanya akan kembali normal sehingga secara klinis pasien itu akan merasa uh, perbaikan ya paling cepat tiga dan rata-rata adalah sampai enam bulan tapi kita juga harus hati-hati saat kita bermain-main dengan testosteron ini, Kenapa? karena apa? karena testosteron bersifat meningkatkan volume prostat nah, jadi sebelum kita memberikan testosteron, biasanya kita akan eh, apa, melakukan evaluasi asesmen terhadap kondisi prostat terutama pada laki-laki dengan usia sudah mendekati usia lansia ya. karena sering terjadi hipertrofi prostat Nah, terutama kita harus cek misalnya biomarker untuk malignansi pada prostat. Nah, biomarkernya adalah PSA. Yang dilakukan pemeriksaan PSA, bila terjadi peningkatan PSA maka sebaiknya kita tidak melakukan injeksi atau pemberian testosteron karena itu akan meningkatkan volume prostat. Bila memang dia malignan, malignan, prostatnya malignan, pemeriksaannya malignan maka akan memicu malignansi menjadi lebih berat. Sehingga salah satu apa namanya syarat atau yang harus dilakukan sebelum kita mulai memberikan Testosteron, biasanya kita akan melakukan pemeriksaan uh, fungsi dari uh, kelenjar prostatnya. Nah, sedangkan kalau untuk yang kita harapkan untuk apa memperbaiki densitas mineral tulang, maka waktunya lebih lama, bisa sampai 24 bulan, sampai 2 tahun. Jadi kita target kita biasanya makanya pemberian testosteron targetnya ini target jangka pendeknya adalah untuk memperbaiki apa? apa memperbaiki uh, fungsi seksual dan juga memperbaiki apa namanya penampilan ya dan juga pada kondisi tertentu pada pasien dengan anemia itu biasanya anemia bisa secara tidak langsung akan bisa meningkat akibat dari peningkatan eritroposis. Tapi kalau target kita untuk membantu memperbaiki densitas mineral tulang, maka kita memerlukan waktu yang lebih lama yang bisa mencapai dua uh, 2 tahun. Ya. Nah, jadi manfaat pemberian testosterone replacement therapy ya secara umum manfaatnya adalah uh, apa akan didapat pada yang laki-laki yang jelas dengan kondisi kadar testosterone yang rendah ya uh, apa kalau dia nilainya misalnya masih normal kita berikan testosterone maka manfaat yang kita harapkan biasanya tidak berbanding lurus yang berbanding lurus adalah Semakin sering kita berikan tes maka semakin apa semakin tinggi kemudian terjadinya efek yang tidak kita harapkan. Jadi hanya bermanfaat bila diberikan dengan pada pasien dengan konsentrasi atau kadar tes yang terbukti rendah. Jangan kita berikan pada pasien dengan kadar tes yang normal atau bahkan mungkin sudah memang sudah tinggi. Ya kan kita berikan. Sehingga kita harus mengedukasi pasien bahwa uh, bila kita memaksakan Misalnya dalam tanda kutip ya mungkin ada beberapa yang mungkin pernah mendengar di tempat-tempat tertentu kita sudah saling apa namanya sesama memang komunitasnya itu sudah saling memberi informasi bahwa untuk meningkatkan masa otot, untuk membentuk uh, tubuh yang apa istilahnya yang six pack dan lain-lain itu biasanya itu dia mereka ada juga beberapa yang menggunakan uh, tensor ini secara salah ya bukan berarti semua mungkin semua ada juga beberapa hal atau mungkin lebih banyak yang memang murni dari aktivitas pembentukan fisik yang berdapat dari apa latihan fisik yang teratur tapi memang ada juga yang tidak kita pungkiri menggunakan uh, testosterone ini secara salah ya jadi mungkin tugas kita untuk mengedukasi jadi kalau ada uh, pasien datang dengan tujuan untuk apa untuk meningkatkan performanya dengan cara menambah testosteron pada yang bersangkutan si pasien itu adalah apa individu yang normal maka sebaiknya kita berikan edukasi karena pemberian apa testosteron yang secara salah ini justru akan meningkatkan risiko-risiko perburukan contohnya adalah terjadinya peningkatan risiko kardiovaskular ya oke jadi eh, bila kita memberikan testosteron kita juga harus berhadapan dengan risiko atau efek samping tadi salah satunya adalah prostat. Kalau prostatnya ada hipertrofi, ya, ya kita harus mungkin harus kita apa pertimbangkan untuk pemberian testosteron lebih lanjut. Apalagi kalau terjadi peningkatan kadar uh, biomarker PSA yang merupakan uh, biomarker untuk terjadinya keganasan pada uh, kelenjar prostat. Nah ini kontraindikasinya ya, relatif kontraindikasi relatifnya untuk pemberian testosteron misalnya pada pasien-pasien dengan severe sleep apnea ya, yang tidak bisa diobati atau pasien-pasien dengan obesitas yang berat itu biasanya kita tidak berikan atau misalnya terjadi viskositas darah yang meningkat ya, hematokrit yang tinggi lebih dari 50% itu biasanya kita tidak berikan ini pada kondisi uh, hiperkoagulasi misalnya karena memang pemberian testosteron akan meningkatkan eritropoisis sehingga bila hematokrit atau konsentrasi hematokritnya lebih dari 50%, maka kalau kita berikan apa tes maka kemungkinan akan semakin meningkat ya kemudian juga bila ada infeksi saruan kemih bagian uh, infeksi saluran kemih ya yang berat mungkin merupakan salah satu kontraindikasi relatif untuk pemberian uh, tes seron ya kemudian juga uh, gangguan fungsi jantung ya yang berat ya itu juga merupakan kontraindikasi kemudian adanya riwayat miokard infark atau serul vascular accident dalam enam bulan terakhir sebaiknya kita harus hindarkan kemudian uh, bila dalam satu keluarga atau familinya ada yang menderita apa gangguan koagulasi maka sebaiknya pasien harus kita pastikan dulu uh, status koagulasinya kalau koagulasinya statusnya batas normal mungkin bisa diberikan tapi kalau dia sudah mulai ada tanda-tanda hiperkoagulasi maka sebaiknya jangan diberikan karena akan memperberat kondisi hiperkoagulasinya ya ini akan berhubungan juga dengan riwayat tromboembolisme misalnya ya ya pas dengan riwayat DVT ya, deep vein thrombosis ya atau pas-pas dengan riwayat stroke ya yang stroke akibat dari uh, emboli dan lain-lain maka kita harus harus apa hindarkan penggunaan testosteron, Tapi ini bersifat relatif ya. Bila misalnya uh, severe sleep slip nunya sudah teratasi maka mungkin bisa diberikan dengan kehati-hatian atau kadar hematokritnya sudah turun mungkin bisa kita berikan atau infeksi yang sudah teratasi atau kondisi gangguan fungsi jantung dan saraf sentral bisa diperbaiki sudah lebih dari enam bulan kejadiannya mungkin bisa tetap bisa kita pertimbangkan pemberian tes Ya. nah itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat sebagai apa